Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dalam kegiatan Seminar Nasional Hybrid dengan tema Memanfaatkan Obat Herbal Menuju Indonesia Sehat. Hari ini tanggal 27 merupakan bertepatan dengan diperingatinya Hari Jamu Nasional. Jamu dikenal sebagai ramuan tradisional dengan bahan alami yang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Saya selaku Wakil Rektor dan PLT Dekan Unila sangat mengapresiasi dan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan seminar nasional pada kesempatan kali ini. Melalui momentum kegiatan seminar ini, diharapkan dapat memberi gambaran, pemahaman, serta pengetahuan terkait pemanfaatan obat herbal untuk mendukung tercapainya Indonesia Sehat. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar hibrid dengan tema memanfaatkan obat herbal menuju Indonesia sehat secara resmi dinyatakan dibuka. Baik adanya kerjasama penelitian antara PT Sido Muncul dengan Unilab ini, mudah-mudahan setelah PKS ini ditindaklanjuti harus berapa penelitian dalam setahun ini yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Contohnya lola angin. Saya ini kalau dipikir ya sebagai pengusaha, saya ini cuma ahli di tiga hal. Satu, masuk angin. Kedua, ahli pegel linu. Ketiga, ahli panas dalam. Cuma boleh tiga. Padahal dunia kedokteran berapa? Ratusan. Sini ke atas saja puluhan obatnya. Ratusan. Belum leher, belum mata, telinga. Sini ke obatnya ribuan. Dengan produk-produk dari PT Sido Muncul yang memang secara turun-temurun sudah dikembangkan dari bahan-bahan tradisional peninggalan nenek moyang kita. Dan beberapa kali saya juga sudah pernah ketemu dengan Bapak, kebetulan saya membawa mahasiswa ke sana dan melihat secara langsung bagaimana industri jamu PT Sido Muncul di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 tanaman obat yang sedang diteliti saat ini yang memang sangat gencar penelitiannya. Yang pertama adalah siwak atau miswak. Nah, ini yang biasa dipakai untuk membersihkan gigi. Nah, yang kedua adalah centella asiatica atau yang dikenal dengan pegagang. Dan yang ketiga, nah ini yang sedang marak kita teliti terutama di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yaitu tanaman mangrove.